Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini ikuti saya jalan-jalan di Vienna, Austria. Setibanya di Bandara Vienna, saya langsung menuju ke pusat kota menggunakan kereta. Thank you. Untuk perjalanan Eropa kali ini, saya menggunakan electronic SIM atau eSIM dari Flash Global SIM. Saya menggunakan paket data 50GB dan sudah mengcover semua negara Eropa yang saya kunjungi. Belinya di flashglobalsim.com. Vienna atau sering disebut Wina adalah ibu kota Austria yang terkenal sebagai pusat budaya, sejarah, dan seni di Eropa. Kota ini terletak di sepanjang sungai Danube dan memiliki sejarah yang kaya sebagai pusat kekaisaran Habsburg. Oke, ini barusan turun dari kereta bandara, nyampe di Wien Hauptbahnhof, stasiun di pusat kota Vienna. Dan sekarang kita mau cari locker room karena mau nitip koper, dan abis itu kita jalan-jalan di Vienna. Saat ini Vienna cukup sejuk dengan temperatur dari 14 sampai 16 derajat Celcius. Nyampe di dalam stasiun, saya isi perut dulu nih, sarapan, croissant, cheese, gilai, kerobak. Kenapa ya? Bakery, croissant, di Europe tuh nggak robak. Di Indo nggak ada orang kayak gini. Terlalu yang enak. Saya hanya akan ada di Vienna sampai sore nanti, sehingga jalan-jalannya di pusat-pusat kota saja. Dan kita akan naik tram untuk menuju lokasi atraksi wisata. Tujuan pertama yang akan didatangi yaitu Stephansplatz, yaitu pusat sejarah dan geografis di Wina, Austria. Tempat ini dinominasi oleh Katedral Santo Stephanus atau Stephansdom. Stephansplatz terletak di Distrik 1 Vienna dan berfungsi sebagai pusat keramaian bagi penduduk lokal maupun wisatawan, dengan berbagai atraksi budaya, pusat perbelanjaan mewah, dan kafe-kafe khas Wina. Nah, ini adalah bangunan Katedral Santo Stephanus atau Stephansdom, merupakan bangunan bergaya gotik terpenting di negara ini. Selain itu, Stephansdom juga merupakan salah satu katedral tertinggi di dunia. Oke guys, sekarang saya sudah berada di Vienna, di City Center ya? City apa bukan? Stephansplatz. Ya. Stephansplatz. Ya, ini ikoniknya Vienna ya? Nah, ini landmark. Ada Benny nih, saya ditemani sama Benny. Ini teman waktu pernah kerja bareng di Dubai ya, di Dubai. Satu perusahaan, dan sekarang Benny udah lanjut di sini ya, setelah PhD, melanjutkan PhD. Wah, keren banget sekolah di Austria. Sekarang ini kita habis keliling si Stephansplatz ini ya, detail banget bangunannya, cakep, gothic style, gothic style. Vienna juga dikenal sebagai kota musik karena menjadi rumah bagi komposer terkenal seperti Mozart, Beethoven, dan Strauss. Musik klasik dan opera tetap menjadi bagian integral dari budaya kota ini. Selain itu, Vienna adalah pusat kehidupan intelektual. Kafe-kafenya menjadi tempat berkumpul para filsuf, seniman, dan penulis terkenal. Oh ya guys, di kebanyakan negara Eropa, public toiletnya itu berbayar. Jadi kita harus bayar. Ini toilet ya? Unik juga ya. Tapi ada juga beberapa public toilet yang gratis. Salah satunya yang ini nih, kita lagi ke toilet. Dan ini lumayan unik tempatnya, juga bersih. Nah, ini tadi kata Benny, Julius Menel ini salah satu coffee shop yang lumayan... Cafe yang oke ya. Di hari ini, saat saya berkunjung di Vienna, kebetulan merupakan Austria National Day, tanggal 26 Oktober, sehingga masyarakatnya tumpah ruah ke jalan dan menikmati hiburan maupun atraksi-atraksi secara gratis. Nah, di depan sini sudah terlihat bangunan Hofburg Palace, yaitu kompleks istana megah di pusat kota Wina yang berfungsi sebagai kediaman utama keluarga kerajaan Habsburg selama lebih dari 600 tahun. Oke, jadi karena hari ini National Day, Austria, jadi untuk masuk-masuk ini gratis ya. Wah, lumayan banget nih. Istana ini kini menjadi kediaman resmi Presiden Austria dan merupakan salah satu bangunan bersejarah terpenting di Austria. Kompleks ini terdiri dari berbagai bangunan megah seperti yang ada di depan saya ini, yaitu Museum Sisi yang didedikasikan untuk Permaisuri Elizabeth. Di sini orang
mengemari masuk museum tuh ngantri. Selain itu juga ada bangunan Imperial Apartment, Kapel Kekaisaran, Perpustakaan Nasional Austria, dan juga beberapa bangunan lainnya. Hofburg Palace ini mencerminkan kekayaan sejarah Austria dengan arsitektur bergaya Barok, Renaissance, dan Gothic, menjadikannya sebagai daya tarik wisata utama yang menampilkan warisan kekaisaran yang megah. Ini rame banget, guys. Salah satu atraksi yang menarik perhatian di Austria National Day ini yaitu ada replika full size dari Eurofighter Typhoon, yaitu pesawat tempur multirole generasi keempat yang dirancang untuk kecepatan tinggi dan kelincahan luar biasa. Typhoon dilengkapi dengan avionik canggih, radar AESA, dan kemampuan manuver yang memungkinkan operasi dalam pertempuran modern. Gedung megah di depan saya ini merupakan Perpustakaan Nasional Austria dan dibuka secara gratis di Austria National Day. Begitupun dengan gedung parlemen di depan saya ini dibuka dengan fasilitas tour selama 1 jam sehingga warga dapat melihat behind the scene yang dilakukan oleh parlemen Austria. Ambilin air buat minum. Tekan ini. Saya meneruskan perjalanan dengan menikmati keindahan arsitektur di kota Vienna. Saat ini saya berada di distrik Mariahilf, yaitu jalan perbelanjaan terbesar dengan banyak butik, toko retail, kafe, dan restoran. Tak terasa hari sudah sore, saya kembali ke Wien Hauptbahnhof untuk melanjutkan perjalanan ke kota Wels. Oke, guys, sekarang saya sudah berada di Wien Hauptbahnhof, di stasiun utamanya Vienna. Dan ini sekarang saya akan menuju ke Wales untuk menuju ke rumah teman saya yang lain lagi, namanya Rio, Ratu, Rizi, dan Rafa, satu keluarga. Dan dulu pernah bareng di Dubai. Dan saya akan naik kereta OBB. By the way, ini stasiunnya kayak outdoor gitu, tapi dingin banget karena emang apa ya, ini musim gugur, musim autumnnya, feel-nya udah dingin banget. Tadi sih liat cuaca kayak temperaturnya 16 derajat, tapi feel-nya tuh kayak single digit dinginnya, asli. Saat ini saya akan menaiki kereta Railjet OBB atau Österreichische Bundesbahnen, yaitu perusahaan kereta api nasional Austria yang menawarkan layanan perjalanan cepat dan nyaman ke destinasi utama di Austria dan negara-negara tetangga. Sekarang saya sudah duduk, namun sayangnya pemandangan di luar terhalang oleh gambar di kereta. Oke, guys, setelah 2 jam 16 menit perjalanan, kita akhirnya sampai juga nih di Wales. Tadi naik keretanya, banyakan tidur sama ngecas aja sih. Sama tadi makan kebab beli di Vienna. Sekarang kita cabut keluar dulu ya. Ini datang-datang udah aktif aja nih. Halo, Rizi. Halo. Halo. Tadi naik apa kesininya? Oh gitu. Good morning, Rizi. We're at the balcony of Rizi's house. Walking. Hey!
Dia excited sekali. Nah, sudah train station nyebrang. Ini tengah kotanya bentar lagi nih. Oh ini, tadi kena kota Wales. Nah ini ada ngelewatin masjid. Gak tahu masjid Rusia atau masjid Bosnia. Oh ya katanya ada apa negara-negaranya gitu ya, ya. Masjid. Ini udah kota belum? Belum, depan lagi gitu ada. Tapi karena hari Minggu jadi busnya tutup. Busnya gak ada bus sama sekali di sini kalau hari Minggu. Nah ini yang punya kota nih, Rio. Jadi kita jalan kaki. Kalau mau tahu kegiatan-kegiatan di kota ini bisa tengok di oh ada di Rio Raturi Jirafa. Di mana aja ada di YouTube, di TikTok di YouTube, ya. TikTok aja. TikTok isinya enggak jelas. Saat ini kita sedang berjalan menuju ke stasiun kereta di Wales atau Wales Hauptbahnhof dan kita akan jalan-jalan ke Salzburg. Okay, finally we almost reach the station. So where we are going today is to Salzburg. Trennya tingkat. Jalan tuh. Kamu mau foto ini? Do you like train or airplanes more? Airplane. Airplane. Same with Obi-Wan. Are we going on this train? Yeah, that's my entire train. Yeah. Bye, Rizzy, bye-bye. See you later. Have fun. Nah, ini di depan stationnya, ramai banget. Bagaimana, Wan? Dingin? Dingin, tapi enak sih. Nah, membersihkan paru-paru. Seger banget udaranya soalnya. Pagi-pagi ngopi dulu. Ini kemasannya unik banget sih. Kayak dari kertas gitu. Dan ini vegan
and shake it. Jalan nih ke Mirabel Place ya? Mirabel Palace. Palace. Sorry, salah ngomong. Mirabel Garden sama Palace-nya gitu. Mirabel Garden. Ini jadi yang ada di Sound of Music ya? Sejujurnya kita belum pernah nonton Sound of Music. Gue juga belum pernah sih, cuman ya katanya. Tapi emang syutingnya di Salzburg. Iya. Oh, ini Mirabel. Ada gitu kok tournya yang khusus. Iya, yang khusus di Sound of Music itu ya. Ini Mirabel Garden sama Mirabel Post atau Castle ya? Castle, ya. Schloss. Ini, by the way, dingin banget ya di sini. Katanya perkirannya 18 derajat ya, iya. Sunny gitu kan. Ternyata pas sampai, Foggy ya, tiap hari masih foggy. Ya, mungkin nanti siang ya. Jam 11 ya. Mungkin. Sejam lagi lah. Apa ini? Oh, ini. Ini yang terkenal nih. Ini terkenal. Ini apa? Apanya itu? Kasih tahu ini apa, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu Google sih. Tapi ada di scene di filmnya itu. Oh. Nah ini gardennya ini pas lagi sepi nih. Kita foto-foto. Taman ini cakep banget.